Kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali. Wal istifhamu fiha litaqrir, dan soalan ni Allah Taala tanya ni ialah untuk Allah Taala nak menentukan bahawasanya Allah SWT yang bagi nikmat ni, tapi dalam bentuk soalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زرنا علما وارزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمام الخير نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه آمين أما بعد إن شاء الله kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid mukim lundang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala hendaknya amin. Pertamanya kita beriktikaf, dan yang keduanya ambo nak ucap selamat hari raya semua. Kullu am wa antum bi khair. Maaf zahir batin, dan kita ni dalam mood, masih lagi mood raya hari yang ke 6 dah. Hari ni 6 Syawal. Jadi raya tu raya lah. Di sebelah luar rayanya kalau puasa sebulan, raya pun sebulan. Jadi kita tak boleh nak raya sebulan, street sebulan tu bukan kata tak boleh, boleh, cuma kita nak ambil peluang ni hari 6 harinya kita ambil peluang puasa sunat yang mana pahalanya amat besar dijanjikan oleh Allah SWT, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita man shoma ramadan, siapa dia puasa ramadan, thumma atba'ahu sittan min syawal, kemudian dia iringi 6 hari di bulan syawal, kana qasiyamad dahri, seolah-olah puasa dia tadi Allah taala bagi pahalanya seperti dia puasa selama setahun. Allah Ta'ala gandakan walaupun ni hari tadi supaya dengan dia puasa sepanjang tahun. Jadi insyaAllah peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita ambil juga. Sebagaimana baru ni dalam bulan Ramadan baru ni, peluang bulan semaya sunat tarawih kita ambil, kita semaya. Peluang pahala digandakan sedekahnya, ibadah sunat digandakan pahala seperti buat hak wajib. Hak wajib digandakan 70 kali ganda. Kalau buat sekali serupa dengan 70 kali buat. Di bulan lain tak ada. Maka kita ambil peluang dah baru ni. Lepas tu kita mencari memburu Lailatul Qadar yang tidak ada pada bulan lain, kita sudah memburunya. Mudah-mudahan kita beribadah pada malam tersebut dan kita berdoa Allah Ta'ala makbul doa kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dengan kita sentiasa doa. Allah Ta'ala bagi sihat, boleh beribadah lagi pada tahun-tahun hadapan.
bertemu dengan Ramadan insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua pada pagi ini walaupun dalam masih dalam mood raya, kita sambung surah Ar-Rahman. Tadabbur ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ dan bumi, وَالْأَرْضَ dan bumi, وَضَعَهَا dan Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bumi itu. وَضَعَهَا ni mana Allah letakkan dia, letak. وَضَعَ ni mana letak. Allah taala letak ni maknanya Allah taala bentangkan bumi seluas-luasnya. لِلْأَنَام untuk makhluk dia. Allah Ta'ala ciptakan bumi ini adalah untuk makhluk. Untuk makhluk duduk atas muka dunia ni. Untuk makhluknya, makhluk ni, lil alam ni, lil khalqi al-insan. Bagi kejadian yang Allah Ta'ala namakan sebagai manusia, wal jin dan jin. Kita ni duduk atas muka dunia ni bukan setakat kita je, ada lagi bangsa lain iaitu jin. Dan juga bukan setakat jin saja, wa ghairihim. Selain daripada manusia jin ada lagi binatang. Jadi dunia-dunia ni Allah Taala bentangkan seluas-luasnya, kita pergi ke hulu hilir semua, timur barat apa semua ni. Semua seluas-luas ni, baik Malaysia, baik balik sana, balik sini, timur, barat apa semua, semuanya Allah Ta'ala sediakan untuk manusia hidup dan juga golongan jin dan juga selain daripada manusia dengan jin. Jadi tuan-tuan semua, ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala sebut, wal arda ni, bumi-bumi ni aku buat. Dia bukan jaringan sendiri. Yang mana kita dah tengok-tengok, alam semula jadi itu seolah-olah menafikan kewujudan Khaliq Allah SWT yang menjadikan. Fiha dalam ayat yang ke-11 Allah SWT berfirman, Fiha fakihatu wa nakhlu dhatul akmam, dan di bumi itu, fiha padanya, di dalamnya. Fi ni, fiha ni padanya boleh, di dalamnya pun boleh. Ada buah-buah fakihah, ada buah-buah fakihah. Wan nakhlu, dan juga ada pohon kurma. Pohon kurma ni zatul akmam. Pohon kurma ni Allah SWT jadikan dia ada mayang-mayang dia. Jadi bukan setakat buah-buah, bakal ada pokok. Ini Allah Ta'ala buat contoh. Buah ni, buah nama umum saja buah. Jadi kalau kita nak listkan senara di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala sediakan untuk manusia, kalau jenis nama buah, pesi nama buah ni, kita nak list tu banyak. Buah paus saja, jenis buah paus saja tu kata dia beli buah paus. Nama buah paus saja pun tak cekat nak kutip nama dah. Buah duye habis nama bubuh, siapa kamu saking nama orang putih bubuh. Nah, harum manis tak ada habis, tak ada aku nak letak nama D29. Orang manusia bubuh belaka tu royaknya berbagai-bagai jenis black tone, black tone lah. Black tone duri teh. Nah, takar panjang. Tuah duye tu tak habis apa ni, tak habis nama kita nak bubuh. Siapa kau kita berpening nama gapo dah letak dulu. Musaking tu asal dia duri tu duri kunyit. Boleh ke buat Cina gua musai tu dia bubuh musaking. Soho siapa ke Jepun mana musaking. Nah. Ha. Jadi tuan-tuan semua nak ceritanya Allah Ta'ala letak atas muka dunia ni bukan kata Allah Ta'ala tak buat-buat dunia seluas-luas juga. Tak ada makan. Ada makan ni. Makan ni buah dengan kalau kita pergi pasar raya dengan habis. Suruh buah mak neko tengok buah kiwi lah.
macam-macam buah. Buah berangin lah. Orang barang sedap belaka, dah ada kita boleh makan, ada kita tak boleh makan. Ada makanan itu, jenis buah ni, ada jenis beracun. Nah. Ha. Tapi kalau kita nak tahu boleh makan tak boleh makan, tengok binatang makan. Kalau binatang makan tu cek kita boleh makan. Tapi tidak semua buah-buah ni hok beracun, sikit saja. Hok tak boleh makan. Ha, jadi tuan-tuan semua nak royaknya, sebab apa Allah Taala buat buah? Untuk nak beri nikmat kepada manusia dan juga binatang-binatang. Wan nakhlu, dak Allah Taala sebut contoh solah buah. Buah kurma, apa ni, pokok kurma. Lepas tu apa dia tak sebut pokok-pokok lain? Oh, kalau nak sebut nama pokok lain, habis dalam Quran ni. Nah, pokok pau, pokok moktel, pokok doku, habis. Eh, pakai bubuh pokok kurma sur dekat. Ha. Nama, ambil contoh satu pokok iaitu kurma. Yang bangsa Arab kena kenal kurma ni. Tempat dia ada kurma. Tapi kalau kita bubuh, apa ni, kalau Allah Ta'ala bubuh pokok, pokok kelapa sawit, pak dia tu payah nak nak hidup kelapa sawit. Ataupun kita kata kalau pokok anarjin, maknanya pokok apa? Pokok nyo. Tanah Arab ni tak berapa nak hidup pokok nyo. Jadi maka Allah Ta'ala letak awan nakhlu dhatul akmam. Allah Ta'ala bagi nikmat atas muka dunia sebagai satu pokok, sebagai satu contoh, ambil satu pokok. Dan banyak lagi pokok-pokok lain Allah Ta'ala buat ni, tujuannya nak bagi nikmat kepada manusia. Zatul akmam. Dan juga pokok ni dia ada, pokok kurma ni dia ada maya dia. Dengan maya tadi orang pun catah, catah maya tu. Tu bit tuak. Nah. Walhabdul asfi warayhan. Lepas tu Allah Ta'ala bagi juga atas muka dunia ni contoh-contoh yang Allah Ta'ala sebut di beberapa ayat. Walhabbu, dan Allah Ta'ala sediakan atas muka dunia ni ada biji-biji, butir-butir. Butir, eh? Butir tu boleh jadi benih. Walhabbu dhul asfi, biji-biji-bijian itu ada. Lepas tu dia ada daun, eh? Ada daun. Warayhan, dan ada bunga. Bunga baunya harum. Bunga, eh, bunga kita ada pokok bunga. Kok dia bila malam dia bau. Nah, malam terutamanya waktu malam dia bau kau sedap. Orang kata beratulah tu. Padahal apa ni, bau-bau bunga, eh. Jadi Allah SWT sedia atas muka dunia ni, nak kira nikmat-nikmat ni, ayuh banyaklah. Walhabbu ni, habbah-habbah biji-biji ni, oh banyak. Atas pokok, pokok kita panggil pokok sawit contoh, pokok nyo contoh, boleh kita nak bila buah nyo tu. Standard tu. Kita nak bila 7-18 butir. Eh, lepas tu tubik pula. Lepas tu tubik pula. Buahnya pun tak bila-bila. Cuma tunggu kait kat bilang tu nak jual. Nenek, kait. Ha, sias butir. Lalu ni sias butir kali lah pokok tu. Dulu 20 sen, 10 sen. Nenek, ha. Lalu ni sias. Kalau dia mau beli sias butir. Kalau sias 10 sen, dia mau ayak boleh lagi buat. Kok jual sate kata. Sia dua boleh lagi, tapi kalau sia tiga kita tak boleh beli dah, tak padai. Katanya orang jual sate. Eh, saya dua ni. Ha, jadi nak royaknya ada butir-butir tadi, butir tu kalau kita nak bila butir biji-bijian ni, Allah. Tak cakap nak bila dzul asfi, dan pula ada pula daun-daun. Ha, ada daun pula. macam-macam daun yang boleh kita tengok, daun-daun pokok ni. Warayhan, dan ada bau-bau apa ni, bunga-bunga yang keluarnya bau harum. Jadi semua ni Allah Ta'ala sebut beberapa perkara tadi, bermula daripada wal arda fiha fakihah wal nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi wal rayhan. Allah Ta'ala sebut beberapa nikmat Allah Ta'ala sedia atas muka dunia ni.
Maka Allah Ta'ala tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ha, ini bermula ni perkataan ini, ayat 13. Allah Ta'ala ulai ayat ini sebanyak berapa kali? 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Kalau tak percaya bila lah, 31 kali. Bila ha, 31 kali. Kenapa Allah SWT sebut sampai banyak ni? Allah Ta'ala okey balik. Nak suruh manusia tu, eh, mu tak ingat kau nikmat ni aku beri belakang ni. فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat kamu berdua, hai manusia dengan jin, nikmat Allah Ta'ala beri kepada kamu dua-dua ni. رَبِّكُمَا ni Tuhan kamu. Kok mana nikmat-nikmat yang manakah hendak kamu dustakan? Ha, dalam banyak-banyak nikmat Allah Ta'ala beri kepada kamu, kamu nak kata, eh, dak ni. Ha, ni bukan hak mari daripada Tuhan ni. Oh, ni semula jadi ni. Ha, sudah. Nale. Ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah ni. Bila baca surah ni, Nabi duk baca zukirat ihda wa salasin marrah, disebut diulai-ulai, eh, perkataan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali. Wal istifhamu fiha litaqrir, dan soalan ni Allah Ta'ala tanya ni ialah untuk Allah Ta'ala nak menentukan bahawasanya Allah SWT yang bagi nikmat ni, tapi dalam bentuk soalan, nah, dalam bentuk soalan. Lima rawal hakim an Jabir, daripada hadis berpandukan pada hadis, ada hadis yang diriwayatkan oleh hakim daripada Jabir. Qala qara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Ar-Rahman hatta khatamaha. Katanya Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah baca kepada kita ni surah Ar-Rahman sehingga akhir. Bila Nabi sudah baca sampai akhir satu surah. Maka bila Nabi baca satu surah ni, jadi sahabat-sahabat dia dengar Nabi duk baca ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Mali asma'ul jinna ahsana jawaban li rabbiha minkum." Maka Nabi kata, "Mengapakah aku dengar puak-puak jin ni lebih baik jawapan kepada Tuhannya berbanding dengan kamu?" Oh, kamu ni aku duk baca senyap belaka. Tapi puak jin dia tak senyap, dia jawab. Dia ada jawapan. Ma ataitu ala qaulillahi ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalu. Nabi kata, setiap kali aku duk baca ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, oh, setiap kali aku baca, hei bahasa jin, hei manusia jin, nikmat tu eh, hok mana hok mu nak dusta, hok mu nak kata tak mari daripada Tuhan, hok mana? Ha, jadi nak tiap-tiap kali aku nak baca hok ni golongan jin aku dengar, mereka ni jawab illa qalu, semua golongan jin jawab apa? La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Ha, makna dia berkata dia. Ha, jadi golongan jin jawab bila mana Nabi baca sekali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka golongan jin kata, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Baca pula. Tiba ayat hok mari pula. Fabi ayyi ala, siapa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, siapa 31 kali, tiap-tiap kali aku baca fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka golongan jin ni akan sebut semua.
La bi syai'in min ni'amika ya rabban rabbana nukadzibu falakal hamdu. Gapo dia makna dia? Tidak ada sedikit pun daripada nikmat-Mu wahai Allah Tuhan kami yang pernah kami dustakan. Maka bagi kamulah ya Allah segala puji-pujian. Ha tu dia. Tetapi Nabi kata puak-puakmu ni bila aku baca ayat ni kamu senyap tak jawab apa. Ha. Nah, tak jawab apa-apa tapi golongan jin jawab. Jadi makna apa situ tu? Maknanya kita pun nak kena jawab. Nah. Ha. Nak kena jawab juga. Bila Allah Ta'ala tanya contoh kita dengar surah At-Tin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Adakah tidak Allah itu sebaik-baik yang menghukum di kalangan manusia yang jatuh ke hukum? Hakim dan ada banyak-banyak hakim atas muka dunia ni. Hakim, tak kiralah hakim mahkamah mana. Nah, mahkamah majlis ke, mahkamah syar'i ke, hukum ada atas dunia ni. Maka siapa dia hukum paling tepat, paling terbaik yang menghukum? Allah Ta'ala tanya. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah Ta'ala itu lebih baik yang menjatuhkan hukuman, yang menjadi hakim? Maka kita jawab apa? Bala. Itu bala. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Kita jawab sunat tu. sunat dalam semayah kita baca peleher lah. Tu imam kan nak baca pun baca peleher, kita duduk belakang pun baca peleher. Bapa yang jadi tak imam tak dibaca dah. Jadi fitnah. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Allahu akbar. Orang hok jahil kata, oh ada lagi ayat belakang. Tak imam tu salah. Sebab tu tak boleh baca lah hok tu. Kalau kita bimbang, kita bimbang belakang ni kalau aku baca ni lama orang kata ayat Quran, hok tak usah baca. Hari tu imam hok balik tu imam. Hok kita pun jangan kita baca derah, baca peleher saja. Itu ketika dalam semayah. Di luar semayah tak ada masalah. Tak ada masalah kita nak jawab derah. Tak ada masalah. Allah Ta'ala tanya adakah tidak Allah Ta'ala ni adalah sebaik-baik hakim. Maka kita jawab bala. Bahkan betul ya Allah. Wa ana ala dhalika, aku di atas demikian itu bersaksi. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin, aku menjadi saksi bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah hakim yang terbaik antara orang-orang yang jadi hakim. Ramai mana hakim yang tak baik. Hakim yang tak baik. Hakim kerana apa? Kerana periuk nasi. Ada ramai. Jadi ada hakim yang baik, ada hakim yang tak baik. Itu terpulai kepada hakim-hakim lah. Jadi tuan-tuan semua, kita tengok di sini Allah Ta'ala bila tanya, sini pun sama dengan surah At-Tin tadi. Allah Ta'ala tanya 31 tepat dalam surah Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka kita nak jawab apa? Jawabnya wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Payah sikit ni. La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Itu di antara sunat apa ni kita baca sebagaimana golongan jin bila dengar ayat ni, golongan jin baca katanya Nabi, tapi aku tak dengar apa-apa kamu ni sebut jawab soalan yang Allah Ta'ala tanya ni. Boleh ambo baca tu atas tu. La bi syai'in min, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tu di antara yang disebut dalam tafsir, antara yang ambo ambil ni ada tafsir Jalalain. Baik.
Maka bila Allah Ta'ala sebut beberapa nikmat, Allah Ta'ala tanya sekali. Lepas tu Allah Ta'ala sebut lagi nikmat-nikmat lain, Allah Ta'ala tanya pula. Dahlah. Ha, Allah Ta'ala katanya di ujung, di ujung, di ujung ni nikmat-nikmat Allah Ta'ala cerita-cerita-cerita, Allah Ta'ala tanya. Nikmat Tuhan hak beri, Allah Ta'ala beri kepada kamu, nikmat hak aku beri kepada kamu haji manusia, hak mana hak mana dusta. Kamu nak kata nikmat ni tak mari daripada aku, hak mana? Itu lebih kurang makna dia mafhum. Maka Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang ke-14. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Dan Allah Ta'ala lah khalaqal insana, dia yang telah mencipta manusia. Min salsalin, daripada tanah liat. Salsalin, tanah liat hok kering. Kalfakhar, kalfakhar, tanah liat hok kering tadi seperti dengan kering dia tu supaya dengan kita panggil gapo eh, buyung-buyung kering tembikar eh, kering bila kita kita jetik, kita katak tembikar tu jetik tah 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 bunyi ting 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 tu, tu kering. Sebelum kering tu Allah Ta'ala ambil, disebut dalam surah As-Saffat, disebut dalam surah Al-Hijr ayat 26, surah Saffat, Allah Ta'ala sebut min salsalim min hama'im masnun. Allah Ta'ala buat manusia ni siapa dia? Nabi Adam ni, cerita ni, cerita ni ni Allah Ta'ala buat Nabi Adam mula-mula ni. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hijr ayat 26, daripada apa dia? Daripada tanah liat hok kering, yang mulanya daripada hok kering tadi, sebelum kering dia tanah lumpur. Ha, seluk. Seluk-seluk ni yang seluk hok busuk. Bau tanah. Allah Ta'ala ambil hok tu, lepas tu perai dulu jadi kering. Allah Ta'ala buat manusia ni, Adam AS. Disebut lagi ayat surah Saffat ayat ke-11, min tinil lazib, daripada tanah lembek Allah Ta'ala buat. Ha, maknanya lembek dulu Allah Ta'ala biarkan dulu, lepas tu jadi kerah. Kerah. Ha, lepas tu jadi boleh gerak. Sebab tu masuk ruh. Sebab dimasukkan ruh. Ha, jadi Allah Ta'ala sebut khalaqal insan, hok buat manusia ni kena khabar Allah. Allah buat khalaqal insan. Hok buat manusia ni adalah Allah, bukan jadi sendiri. Ha, jadi sendiri, ting jadi sendiri. Ting jadi sendiri. Dia tidak jadi sendiri. Dia ada orang buat, ada Tuhan buat dia. Masih. Ada Tuhan buat. Orang buat dia ada. Iaitu Allah. Ha, ni Allah Ta'ala ngukit balik, ukit. Biar khabar. Tok nenek moyang tu Adam tu Allah Ta'ala buat daripada tanah liat hok basah, hok lembek, lepas tu Allah Ta'ala biarkan kering. Kering lagu mana super dengan tembikar tadi boleh berbuah air. Tanah belaka tu. Kering jadi kerah boleh berbuah air, minum dia rasa sejuk. Nah. Ha, wa khalaqal jannam min minnar. Dan Allah Ta'ala firmankan lagi, dan Allah Ta'ala lah wa khalaqa, dia khalaqa, dialah yang menciptakan al-jannat, yang menciptakan jin ni, buat jin pun Allah. Khalaqal jannat abal jin, iaitu bapak kepada jin. Bapak asal sila jin, tubik jin ni, bapak dia tu abal jin huwa iblis. Bapak kepada jin ni adalah iblis. Mimarijim minna, daripada apa dia? Allah Ta'ala buat bapak ni, bapak jin ni siapa dia? Iblis. Allah Ta'ala buat wa khalaqal janna min marijim minna.
Allah Ta'ala buat jin-jin ni nuhayah dia ni. Asas silah. Kok saat ni kita tengok tadi Allah Ta'ala sebut khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kok asal Allah Ta'ala buat ni. Ukit balik kok asal ni. Kok asal. Lepas tu kok tidak asal. Allah Ta'ala buat cara kok tidak asal. Kok asal mula-mula sekali Nabi Adam. Allah Ta'ala buat daripada tanah tadi. Lepas tu kita ni daripada air mani. Daripada air mani, daripada air mani, daripada air mani. Semua kita ni. Maka hok mula-mula sekali Allah Ta'ala buat manusia apa ni, jin pula. Bapak jin tu itu iblis. Allah Ta'ala buat daripada api. Nah, dia panggil marijim minnar, lidah api. Lidah api tu. Api-api ni dia panggil ada lidah. Luf, 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 luf. Kita macam panggil lidah lah. Disebut di sini tuan-tuan semua, hadza ahadu qaulain wa huwa sahih. Dikatakan cerita ni Allah Taala buat hok kata buat jin jan ni siapa jan ni apa dia, iaitu abal jin, bapak kepada jin. Ini adalah satu apa ni, di antara dua pendapat, wa huwa as-sahih, mana qaulai yang kata dia ni apa ni, bapak kepada jin ni adalah iblis. Hak ni sahih. Ini sahih. Waqila, dan ada lagi pendapat lain kata abul jin ghair iblis. Hak kata bapak jin ni bukan iblis, iblis lain. Ini pendapat yang kedua kata. Pendapat pertama tadi kata bapak jin ni iblis. Hak ni sahih. Hak ni lebih tepat, lebih sahih. Waqilah ni, bila sebut waqilah ni dia dikatakan, ada ulama sebut abul jin ghairu iblis. Bapak jin ini bukannya iblis. Jadi kita boleh pakai belaka, tetapi hak lebih kuatnya yang dimaksudkan dengan Allah Taala sebut wa khalaqal janna ni, Allah Taala buat jin ni, itu janna ni, jan itu abal jin huwa iblis, ini lebih sahih. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala buat dengan api ni yang disebut api ni, hadza ahlu aqwal tafsir al-Marij. Baik, api ni ada yang ulama kata lidah api tadi, lidah api Allah Taala sebut mimma rijim minna, Allah Taala buat daripada nyalaan lidah api. Waqila, dan ada ulama sebut huwa ma ikhtalata min ahmar wa akhdar wa asfar, iaitu api yang mana api ni bercampur antara warna api tadi merah, warna hijau, warna kuning. Tu di antara Allah Taala buat apa ni, iblis tadi dengan api warna dia merah, hijau, asfar, warna kuning. Ahmar, akhdar, asfar. Ada ulama ayat lagu tu. Dan ada apa ni disebut juga waqilahu wal ahmar. Ada disebut api tu api hok merah. Waqila al-lahab al-mukhtalit bisawad. Iaitu api hok nyala tadi yang bercampur hitam. Api hok warna hitam. Campur eh. Jadi bila wanita sebut wanita ini api neraka jahannam, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita neraka jahannam ini Allah Taala buat dengan apa ni, api tu dia warna hitam. Api neraka jahannam ni warna dia hitam. Maka bila disebut, ada ulama sebut al-mukhtalit, iaitu bercampurnya bisawadin dengan api hitam. Jadi ini Allah Ta'ala buat iblis tadi. Sebab itulah bila kita lihat iblis tu dia ikar perintah Allah Ta'ala, dia rasa dia takabur. Bila mana Allah Ta'ala suruh dia sembuh Nabi Adam alaihissalam, apa ni, sujud kepada Nabi Adam, bukan sembuh, sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud hormat, bukan sujud pengabdian, tidak, tetapi sujud sebagai sujud bagi penghormatan ikut perintah Allah.
maka semuanya sujud. Fasajaran malaikatu, maka semua malaikat-malaikat sujud. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan dia rasa dia takabur. Maka dia Allah, dia sebut kepada Allah Ta'ala, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau buat aku daripada api, engkau buat Adam daripada tanah. Itu cerita dia. Samalah Allah Ta'ala sebut dalam ni. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Popok jin ni dia nak kena sedar hakikat sebenarnya. Kok buat-buat dia tu, buat dengan api tu, siapa dia? Allah. Jadi baiknya orang, manusia baiknya jin, Allah Ta'ala buat cipta ni asal-asal lagi, dan siapa tu hari ni duk terbit lagi popah manusia ni, dan juga jin duk beranak, bangsa dia beranak juga, kita beranak juga. Maka semua sekali ni nak kena ingat, Allah Ta'ala tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ji manusia, nikmat Tuhan hok mana hok mu nak dusta? Mu nak kata tidak Tuhan buat mu? Hei manusia, hei jin, mu nak kata tidak Allah buat mu? Mu nak kena ingat, jangan ada dusta. Jadi tuan-tuan semua, tiap-tiap kali kita dengar Allah Ta'ala tanya tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kita kena jawab apa tadi? Kita kena jawab tu sebagai sunatlah kita jawab, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Jadi dua kali dah Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala tanya, ungkit balik, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lepas tu Allah Ta'ala ungkit balik ayat yang ke-17 seterusnya dan seterusnya. Banyak Allah Ta'ala ungkit-ungkit supaya kita sedar bahawasanya Allah SWT ni khaliq, yang menjadikan. Dengan Allah Ta'ala sebut khalaqa ni mana? Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala cipta. Sebab dia tu khaliq, yang menciptakan. Jadi yang berasa sekolah tu dulu untuk pagi ni, insyaAllah kita akan sambung lagi esok hari ayat yang ke-17. Jadi ambo rasa sekolah terdulu, ambo ucap terima kasih semua. Wallahu alam, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr. Innal ladhina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.